Nih, kita ada di Besuk Koboan ini, sudah penuh ini, akses terputus yang biasanya dam. Itu sekarang lava ada di atasnya dam. Nah, itu dam kelihatan sekian, itu lavanya sampai setinggi itu kayak gunung di atasnya. Ini saya bersama dengan Pak Ki dari BBBD meninjau langsung di lokasi. Banyak eskavator yang tertimbun. Itu ya itu di sana masih ada satu kelihatan. Ini untung di pinggir ini enggak, yang di tengah-tengah sana eskavator sudah habis, bahkan yang di atas sana jalan akses itu sudah kena lava juga. Di atas yang masuk ke arah Supiturang itu sudah kena lava. Yang rumahnya di pos sudah habis. Nih, saya di sini di lokasi bersama Pak Ki dari BBBD. Begone sing iki kabeh. Piro begone kabeh? Kabehne 7. 7 ya. Iku ketemu. Ketemu situk, dadi kari 6 sing mlebu ya. Mulai membesar dan terus membesar bosku, terus tak pantaukan wes. Ini posisi Gledhak Perak, jembatan Gledhak Perak, Gledhak Perak Candipuro, mulai membesar ini, terus saya pantaukan sudah mulai membesar dan melebar, suara gemuruh mulai terdengar. Tapi